Adik Pak Yusri ya kan? Kenalan dulu. Assalamualaikum. Halo brother-brother. Malam ini aku berada di Bandara Hang Nadim Batam, brother-brother. Malam ini aku mau jemput adik Pak Yusri. Adik Pak Yusri dari Jakarta ya kan? Dia mau datang ke Batam untuk jemput Pak Yusri. Aku sekarang bersama Bung Barlan. Bung Barlan adalah keluarga dari Pak Yusri yang ada di Batam. Dan Bung Nino, perwakilan dari Ikatan Keluarga Maluku. Bersama Elo ya kan? Sama-sama dulu. Halo brother-brother. Halo brother. Halo brother-brother. Mantap laut. Paten laut. Oke brother-brother, nah, kita masih menunggu Bang Ajit. Pesawatnya belum ini ya, belum sampai. Apa sih namanya Bang Brother? Pokoknya kita nunggu Bang Ajit deh. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi nanti setelah pesawatnya sampai ke Batam. Oke, brother-brother, sip. Brother, karena pesawat dari Jakarta belum sampai, ya, situasi Bandara Hang Nadim Batam sekarang ini ya sepi kalau udah malamnya seperti ini. Yes, digasken. Iya, Bang, sorot-sorot lah Bang, ya kan? Oke, brother, kalian kalau mau ke Batam, ya hubungi aja Segrep Channel, ya kan? Hubungi Segrep Channel nggak baik, brother. Biar dijemput di Bandara Hang Nadim Batam. Ini suasana malam, Bang. Jam berapa sampai dari Jakarta? 19.50 ya? 19.50. Berapa menit lagi? Masih lama, Bang. Satu jam lagi. Oke, brother. Gasket. Ada. Come on, brother. Brother, bilang itu. Kuat sikit. Halo brother. Ini kameranya. Halo brother. Pantai laut brother. Sana. Halo brother. Gitu lah. Malu dia. Biasanya dia. Oke. Terus lu. Oke, kita masih menunggu, Bray. Siap. Yo, main brother. Pesawat dari Jakarta sudah landing di Batam, ya kan? Perlahan, Despacito, ya kan? Lagi nunggu. Nino, elo. Hello. Oke. Okay. Hai. Enggak dengar Om Peri. Kuat, jangan lupa. Jangan lupa. Dia. Oke. Paten laut. Si Elo namanya. Adik Pak Yusri ya kan? Kenalan dulu, Bung. Halo, brother. Gitu lah, Bung. Sampai dulu nih. Halo brother. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah tiba dari Jakarta, saya udah tiba di Nadim Batam ya. Terus saya dari keluarga besar Pak Yusri Wakano ya. Kita minta maaf juga Pak Piri dan tim ya, karena atas bantuan mereka juga saya bisa ketemu saya punya keluarga juga. Siap, Bung. Dan dia kondisi kayak begitu. Siap. Terus kita, saya dari keluarga besar juga, terima kasih banyak banget. Sama-sama, Bung. Kami dari keluarga besar mungkin nggak apa namanya, kita nggak bisa balas budinya Pak Peri dan timnya, tapi kami selalu berdoa dan selalu berdoa biar konten Pak Peri kita siap. Amin ya rabbal alamin.
kali gitu aja sama kita. Siap, siap. Siap. Oke, kasih. Oke. Yo, sampai jumpa. Kasih, Bu. Tapi, Bu. Daftar lagi ya? Oke, brother-brother, kami sudah sampai di rumah Pak Yus atau keluarga rumah Pak Yus sekarang, ya kan? Dan Pak Yusri sekarang sudah bertemu dengan adiknya dari Jakarta ya, Bung? Iya. Dengan Bung Ajit, sekarang sudah bertemu. Pak Yus sekarang udah alhamdulillah udah sembuh. Gimana Pak Yus? Sembuh. Waduh, paten kali ya. Paten laut. Dan perwakilan dari Iqmal, Ikatan Keluarga Besar Maluku, Batam, Bung Nino. Ya, Pak Yus, apakah ada pesan-pesan untuk brother-brother? Pesan apa ya? Apa aja, Pak? Terserah Bapak. Iya, saya cuma minta terima kasih untuk semua, kan? Terima kasih dari, apa tadi? Bang Ferry Kusuma. Ferry Kusuma, sama Iqmal Kota Batam, sama... Seluruh warga Maluku yang sudah membantu. Seluruh warga Maluku yang sudah membantu saya. Terima kasih banyak. Terus sama adik saya yang sudah datang, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, barangkali saya dari pihak keluarga besar Pak Yusri Wanganu mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat Pak Ferry dan timnya. Terus kami juga minta maaf selama ini udah repotin Pak Ferry dan timnya. Paling dari keluarga besar kita juga enggak sanggup mau membalas budi Pak Ferry dan timnya, tapi saya doakan mudah-mudahan di lain waktu Allah kasih konten-konten Pak Ferry ke depan jauh lebih baik lagi. Amin. Dan saya juga terima kasih buat ini saya punya pakai bahasa sudah. Saya punya saudara dari Ikatan Keluarga Besar Maluku. Ikatan Keluarga Besar Maluku. Maluku Kota Batam. Ya. Bung Nino. Dan rekan-rekan. Dan para pengurusnya. Ada pesan-pesan Bung Nino? Satu kata. Dua kata Bung Nino. Dua kata semua. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Hal yang baik dan positif. Dan yang kedua, alih rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Maju tabea. Iya, keren. Oke, Pak Yus, ada lagi? Gimana? Itu aja. Pak Yus sudah sehat nih, Bang. Bang, mungkin gini, Bang, sedikit Bang tambahan. Mungkin teman-teman kita nih pengen tahu perkembangan Pak Yus ini. Oh iya. Boleh Bapak berdiri, Pak? Iya, Pak. Kemarin dia kan berdiri aja, pincang-pincang, maaf ya. Sekarang udah bisa loncat-loncat. Alhamdulillah. Coba kreatif dulu. Sudah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya tinggal pemulihan ya. Amin. Dulu kemarin di kaki di semuanya udah ini ya. Semua habis sudah bersih. Iya. Sudah bersih. Dan besok juga paling saya minta dari Bang Ferry sama Bung Dino agar bisa saya minta arahan bisa ngomong surat-suratnya juga kan. Siap. Mau ada rencana mau balik ke kampung halamannya itu di daerah Ambon, desa Tamilu, kecamatan Nampahi, Kabupaten Maluku Tengah, tempat kelahirannya Pak Yusri dan saya. Amin. Ini kerinduan tak terbatas nih, jumpa nih. Alhamdulillah ya kan, Pak Yus sudah berkumpul bersama keluarga besar Maluku. Dan ya beberapa hari lagi Pak Yus akan pulang ke Ambon nih kan. Dan dijemput ya, udah dijemput ya. Dijemput dengan Bang Ajit ya kan. Pak Yus, boleh Pak Yus bilang
Brother-brother, paten laut. Brother-brother, paten laut. Wih. Pak, boleh tunjukin, Pak. Yang kemarin kan lukanya kan nampak badannya berubah. Yang ini aja, yang sini aja. Udah kering ya, Pak ya? Yang sini aja, di sini aja, di tangan. Ya, nah, sini udah aja. Kering tuh. Udah kering kan? Tinggal pemulihan aja nih. Oh iya, di kepala semua, kemarin. Semua udah bersih. Udah bersih, alhamdulillah. Tinggal pemulihan aja. Paling tinggal kaki aja. Alhamdulillah. Puas kita, Bang ya? Oh, seneng kali aku. Seneng. Ingat pertama ketemu, ya Allah. Sekarang kita olah muka Pak Yusaya udah seger kali ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman nih belum ada yang belum tahu, dulunya mungkin belum lihat video waktu kita ketemu Pak Yusril. Mungkin boleh lihat, boleh di video sebelumnya Mas ada. Sebelumnya. Udah itu aja? Iya, Bang. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Udah, Pak Yus. Oke lah kalau begitu. Brother-brother, paten laut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.